Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel YouTubeku. Kali ini aku dapat paket dan aku mau coba buka. Karena kali ini aku mau bikin video tentang unboxing lagi. Nah, yang pertama kita buka ini apa ya? Adalah dus warna dark gray. Kayak gini. Shanghai kayak gini, terus juga ada kancingnya. Terus di bagian lengannya ini bagus banget sih. Ini tuh bikin aksen tegas atau tegak kayak gitu loh tubuhnya. Terus di bagian lengannya kayak lengan balon lebar. Terus di tangannya ini kancing biasa. Dan juga di bagian bawahnya dia lurus, nggak oval, nggak lebih panjang, nggak lebih pendek, depan belakangnya ini sama. Begitu, ini juga macem-macem warnanya. Ini aku beli di TikTok Shop. Dan yang kedua ini apa ya? Let's go, kita buka. Ini juga ada kemeja. Ini kayak gini. Nah, ini kerahnya di bagian ini. Dan ini tuh aku beli asal kayak gitu. Dan ternyata kainnya tuh aku nggak tahu ini jenis kain apa. Kayak mosh crab sih. Aku nggak tahu ini jenis kain apa. Jadi, tapi ini tuh kalau dipakai tuh kerasa panas. Ya mungkin aku kurang teliti ya belinya. Jadi aku nggak perhatiin kainnya apa, tapi ya udah, kalau udah dibeli nanti coba kita try on unboxingnya selanjutnya. Ini ada kemeja bahan linen, jadi kemeja oversize kayak gitu. Terus terakhirnya bagian bawahnya seperti ini. Terus ada saku besar di bagian kiri. Begitu bahannya linen. Oke, kita lanjut unboxing lagi. Ini beda toko, tapi juga kemeja oversize bahan linen. Kerahnya, terus dia nggak pakai saku. Dan di bagian tangannya juga kancing. Dan bagian belakangnya itu belah kayak gitu. Nah, tapi dia cuma sampai sini, nggak sampai atas. Ini sekarang lagi hits model yang kemeja oversize yang belah kayak gini. Ini tuh warnanya tersedia banyak banget dan aku milih ini karena aku di rumah nggak ada warna kayak gini, jadi aku mau cobain. Cocok enggak? Sekarang ini yang kulot. Ini aku beli dua. Yang satu warna abu-abu gelap. Ini tuh bahan crinkle kayak gitu. Ini juga lagi nge-hits banget. Nah, ini tuh kayak model kulot high waist kayak gitu. Panjang. Nah, biasanya itu dia modelnya pakai baju yang dimasukin ke celana gitu. Jadi nanti kelihatan jenjang, kelihatan lebih tinggi gitu. Terus sekarang yang celana kedua, ini juga celana kulot crinkle, bahan crinkle kayak gitu. Tapi ini cuman agak beda model dan warna. Hmm.
ini modelnya itu bukan yang ada resleting dan juga ada apa namanya ya pengaitnya. Ini modelnya tuh karet kayak gini dan ada pancingnya dua. Ini sama dia modelnya crinkle kayak gitu. Dan dia juga nggak nerawang sih menurut aku, tapi nggak tahu kalau warna yang cerah yang kayak warna putih kayak gitu nggak tahu. Tapi ini aku pakai yang warna gelap. Aku cari aman biar nggak kelihatan rawang. Tandanya sama ini, bahannya juga sama, sama-sama lembut. Cuman yang ini beda model aja. Ini ada resleting dan juga karetnya di belakang. Kalau ini full karet. Kayak ini. Sama sih. Sama-sama. Nah, kayak gitu teman-teman. Semoga ini tuh menginspirasi teman-teman buat yang lagi cari outfit atau mau beli baju atau kulit yang apa, aku saranin atau ini buat referensi aja. Ini aku beli di TikTok dan harganya lumayan murah, under 100.000 semua dan juga free ongkir. Buat teman-teman yang pengen beli, langsung aja lewat TikTok Shop. Jadi teman-teman ke aplikasi TikTok. Nah begitu teman-teman. Nah oh iya, ini tuh aku beli sewaktu lagi tokonya live. Katanya kalau tokonya live itu dia ngasih harga yang lebih miring atau lebih murah dan juga ngasih free ongkir. Katanya beda kalau yang dia nggak lagi live. Jadi teman-teman kalau mau ataupun tertarik buat beli, silahkan lihat pas lagi live dan cek out di situ. Dan aku belinya COD, jadi nggak perlu top up uang, jadi bisa dibayar ke kurirnya aja, jadi lebih praktis. Oke teman-teman, segitu dulu video unboxing dari aku, semoga teman-teman suka dan makasih udah nonton sampai akhir. Dadah, bye-bye.